Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Oli Kamtul Malik, Direktur Utama PDAM Kota Depok. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-22 untuk Kota Depok. Semoga dengan ulang tahun yang ke-22 ini, Kota Depok menjadi semakin maju, semakin berbudaya, dan semuanya semakin sejahtera. Semoga dengan ulang tahun yang ke-22 ini juga, masyarakat Kota Depok semakin peduli kepada air. Mari kita menjaga air supaya tetap terjaga dengan baik. Mari kita wariskan mata air, wariskan air yang bersih kepada anak cucu kita. Jangan sampai menjadi air mata. Dan juga kepada pemerintah Kota Depok, semoga dengan tagline yang baru, Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera, semakin meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok. Dengan ini juga, PDAM berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Kota Depok, terus meningkatkan cakupan layanan, dan mudah-mudahan dengan pembahasan Perda, di mana nanti PDAM akan mendapatkan penyertaan modal yang baru, PDAM akan menjadi PT, akan menjadi perseroda, sehingga kami lebih profesional lagi dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan cakupan layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menjadi pelanggan PDAM Kota Depok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya!